Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Sumber Edukasi yang ingin bergabung di grup Telegram latihan soal P3K 2021 bisa di link berikut yang akan saya cantumkan di deskripsi. Di bawahnya juga ada beberapa tryout yang bisa kalian akses. Oke, kita ke tes bakat skolastik, yaitu pada materi perbandingan. Soal yang pertama, perbandingan berat badan Faiz dan Duta yaitu 7 banding 8. Jika berat badan Duta 32 kg, maka jumlah berat badan keduanya adalah titik-titik kg. A. 40 kg, B. 50 kg, C. 60 kg, D. 100 kg, E. 120 kg. Caranya yaitu dengan memakai rumus jumlah ditanya dibanding dengan jumlah diketahui sama dengan perbandingan ditanya perbandingan diketahui. Selanjutnya kita isi untuk yang ditanya apa? Di sini yang ditanya adalah berat badan keduanya, berarti berapa jumlah kedua berat badan? Berat badan di sini yaitu berat badan Faiz ditambah Duta. Terus untuk yang diketahui di sini adalah berat badan Duta yaitu 32 kg. Selanjutnya untuk perbandingan yang ditanya mengikuti yang di samping kiri. Perbandingan Faiz dan Duta dibanding dengan perbandingan Duta diisi. Faiz dan Duta yang ditanya berarti tidak diketahui tetap. Terus untuk Duta sendiri berat badannya 32 sama dengan perbandingan Faiz adalah 7. Ini Faiz 7. Faiz dan Duta adalah 7. Sedangkan Duta itu adalah 8. Faiz 7, Duta 8. Jadi 7 ditambah 8. Sedangkan untuk Duta sendiri ada 8. Selanjutnya kali silang. Faiz dan Duta didapatlah hasil berat badannya, yaitu dikalikan silang berarti 7 tambah 8, 15, dikalikan 32, batu selanjutnya dibagi dengan 8, hasilnya adalah 60. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang kedua, jumlah umur ayah dan umur ibu adalah 90 tahun. Umur ayah banding umur ibu adalah 8 banding 7. Umur ibu adalah, yang ditanya di sini adalah umur ibu. A. 36, B. 42, C. 48, D. 56, E. 60. Untuk caranya sama, yaitu yang ditanya dibanding dengan jumlah diketahui sama dengan perbandingan yang ditanya dibanding dengan perbandingan yang diketahui. Di sini yang ditanya adalah umur ibu. Berarti di sini umur ibu yang ditanya banding yang diketahui di sini adalah jumlah umur ayah dan umur ibu yaitu 90 tahun. 90 tahun. Terus untuk perbandingan umur ibu sendiri di sini umur ibu adalah 7 bandingnya perbandingannya. Sedangkan perbandingan umur ayah yaitu 8, perbandingan umur ibu 78 tambah 7. Terus selanjutnya adalah dikalikan silang. Jadi untuk mendapatkan umur ibu adalah 7 kali 90 dibagi 8 tambah 7 15. Berarti ini bisa dicoret. Bisa dicoret 15 sama 9 itu hasilnya 6. Jadi 7 kali 6 sama dengan 42. Jadi jawaban umur ibu adalah 42 tahun. Soal yang ketiga adalah perbandingan umur ayah banding ibu banding Niko adalah 8 banding 7 banding 3.
Jika umur Niko di sini diketahui adalah 15 tahun, yang ditanya adalah jumlah umur ketiganya adalah sama dengan titik tahun. A 80, B 82, C 84, D 90, E 120. Di sini yang ditanya apa? Yang ditanya di sini adalah jumlah umur ketiganya. Nih. Jadi jumlah umur ketiganya berapa? Jadi A tambah ayah tambah ibu tambah Niko per yang di sini diketahui adalah Niko. Niko yang diketahui, terus selanjutnya perbandingan umur ayah tambah ibu tambah Niko per perbandingan umur Niko. Umur ayah ibu Niko per 15. Umur Niko di sini adalah 15. 15 Niko. Selanjutnya perbandingan umur ayah ibu tambah Niko itu berarti 8 tambah 7 tambah 3. 8 tambah 7 tambah 3 per perbandingan umur Niko. Niko di sini adalah 3 perbandingannya. Selanjutnya kita cari umur untuk ayah ibu Niko sama dengan kali silang. 8 tambah 7, 15 tambah 3, 18. Ini 18 kali 15 dibagi 3 sama dengan 90. Jadi jawabannya adalah 90 untuk umur ketiga mereka. Soal yang keempat, perbandingan antara banyak buku ensiklopedia dan buku cerita rakyat di sebuah buku di sebuah perpustakaan adalah 3 banding 4. Jika selisih kedua jenis buku tersebut adalah 12 buah, maka banyaknya cerita rakyat adalah A 28, B 38, C 48, E 68. Untuk caranya sama, yang ditanya di sini adalah banyak buku cerita rakyat. Cerita rakyat berarti banyak buku cerita rakyat ini, banyak buku cerita rakyat dibagi yang diketahui apa? Yang diketahui di sini adalah selisih kedua jenis buku. Selisih kedua jenis buku, ensiklopedia dan buku cerita sama dengan perbandingan buku cerita per perbandingan buku ensiklopedia. Selisih perbandingan ensiklopedia dan cerita rakyat. Selanjutnya, kita masukin angkanya untuk buku cerita rakyat ditanya berarti tetap. Terus untuk selisih buku ensiklopedia dan cerita rakyat ini ada 12. Ini di sini dimasukin. Terus sama dengan perbandingan buku cerita di sini adalah 4. Buku cerita 4. Sedangkan selisih perbandingan buku ensiklopedia di cerita rakyat, karena dia selisih, maka dia dikurangi 4 kurang 3, karena dia selisih. Selanjutnya dikali silang. Kali silang buku cerita rakyat sama dengan 4 kali 12 dibagi 4 kurang 3, 1 dibagi 1, hasilnya 4 kali 12 sama dengan 48. Jadi jawabannya adalah C.
Umur Izul adalah 2 per 3 umur Jabar. Jika jumlah umur mereka adalah 20 tahun, maka selisih umur mereka adalah A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 4 tahun, D. 5 tahun, E. 6 tahun. Di sini Ijul, Ijul kita notasikan dengan I, I sama dengan 2 per 3 Jabar. Selanjutnya, I dibanding J sama dengan 2 banding 3. Ini perbandingannya, berarti I itu perbandingan 2, sedangkan Ju, Jabar itu perbandingannya 3. Selanjutnya, kita pakai caranya ini untuk selisih umur. Yang ditanya di sini adalah selisih umur mereka, berarti keduanya ya. Selisih umur mereka dibanding dengan berapa jumlah umurnya sama dengan yang diketahui sama dengan perbandingannya yang ditanya. Selanjutnya per dibanding perbandingan yang diketahui. Untuk selisih umur mereka berarti Jabar dikurangin dengan Ijul dibanding dengan, karena Jabar di sini adalah perbandingan 3, berarti lebih besar Jabar. Banding dengan jumlah umur mereka berarti 20 jumlah umur. Sama dengan seperbandingannya di selisihnya berarti 3 kurang 2 per perbandingan diketahui jumlahnya berarti 3 tambah 2. Selanjutnya kali silang. Jabar kurang Ijul sama dengan 20 kali 3 kurang 2 1 berarti 20 kali 1 per 3 tambah 2 5 berarti dicoret. Lanjut hasilnya adalah 4 tahun. Jadi selisih umur mereka adalah 4 tahun. Soal berikutnya, perbandingan uang Amir dan Budi adalah 2 banding 3. Jika jumlah uang mereka adalah 2.500, berapa banyak uang Amir dan uang Budi masing-masing? A. 1.000 dan 1.500, B. 1.050 dan 1.450, C. 1.100 dan 1.400, D. 1.150 dan 1.350, E. Hanya ortu Amir dan Budi yang tahu. Di sini yang ditanya adalah uang masing-masing. Kita misalkan di sini uang Amir. Berarti uang Amir dibagi dengan uang Amir berarti dibanding dengan yang diketahui adalah jumlah umur mereka, jumlah uang mereka. Jumlah uang mereka berarti Amir tambah Budi. Uangnya sama dengan perbandingan uang Amir per perbandingan uang Amir tambah Budi. Selanjutnya dimasukin angkanya. Untuk uang Amir kita notasikan A. Uang Amir tambah uang Budi itu totalnya 2.500 sama dengan perbandingan uang Amir. Amir itu sendiri perbandingannya 2, sedangkan perbandingan Amir dan tambah Budi berarti 2 tambah 3. Selanjutnya kali silang. Amir jumlahnya uangnya 2.500 kali 2 dibagi 2 tambah 3 berarti 5. Ini bisa dicoret. Berarti 500 kali 2, jadi hasilnya 1.000. Di sini yang uang Amir, yang 1.000 itu adalah yang A. Soal berikutnya, sekarang kita berada di tahun 2020. Perbandingan umur ayah, umur ibu, dan adik adalah 12 banding 9 banding 1. Di sini adalah tahun 2020, yaitu sekarang menunjukkannya. 5 tahun dari sekarang, umur ayah adalah 41 tahun. Pada tahun berapa adik saya lahir? A. 2015, B. 2016, C. 2017, D. 2018, E. 2019. Di sini yang ditanya apa? Di sini adalah tahun berapa adik lahir. Berarti yang ditanya adalah adik. Adik, ini adik.
per yang diketahui di sini adalah umur ayah. Umur ayah itu 41 tahun, 5 tahun dari sekarang. Berarti 2020 umurnya adalah berarti 41 kurang 5 itu hasilnya adalah 36. Kenapa? Karena 5 tahun sekarang itu umurnya 41, berarti dikurang untuk yang sekarang. Berarti 41 kurang 5 itu hasilnya 36. Selanjutnya kita masukin angkanya untuk adik, itu yang ditanya. Nih, umur ayah udah diketahui itu 36. Nih, 36. Selanjutnya perbandingan adik di sini adalah adik itu 1. Ini adik. Sedangkan ayah di sini adalah 12. Selanjutnya kali silang. Jadi adik sama dengan 36 kali 1 dibagi 12. Hasilnya adalah ini coret 3. Jadi adik lahir pada tahun 2020 dikurangin 3. Hasilnya adalah pada tahun 2017. Oke, soal selanjutnya, rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, Citra adalah 2 banding 3 banding 5. Jika selisih antara jumlah uang Agung dan Budi adalah X rupiah, maka total jumlah uang, yang di sini jumlah uang Budi dan Citra adalah A 2X, B 3X, C 5X, D 8X, E 10X. Yang ditanya di sini adalah jumlah uang Budi dan Citra. Berarti B tambah Citra berapa? Per jumlah yang diketahui. Jumlah diketahui di sini adalah uang Agung dengan uang Budi. Uang Agung sama Budi. Budi di sini perbandingannya adalah 3, Agung adalah 2. Berarti karena Budi lebih besar, berarti Budi kurangin Agung. Budi kurangin Agung, berarti B kurang A. Sama dengan perbandingannya ngikut yang di sebelah kiri ini. Perbandingan B tambah C per perbandingan B kurang C. Masukin angkanya. B tambah C yang ditanya, B kurang per X. Kenapa X? Karena di sini selisihnya adalah X. Sama dengan perbandingan B, Budi itu 3, C itu adalah 5. Masukin 3 tambah 5, selanjutnya B kurang C. Berarti 5 kurang Budi kurang Citra. Budi kurang Citra berarti 5 kurang sorry. Perbandingan Budi kurang Agung berarti 3 kurang 2. Selanjutnya kali silang. Kita ngikut yang di sini ya. Ini ngikut yang ini ngikut sama yang di sini perbandingannya. Selanjutnya kali silang B tambah C, 3 kurang 2 sama dengan X, 3 tambah 5 sama dengan 8X. Berarti perbandingan jumlah uang Budi adalah 8X. Diketahui uang Kanaya banding uang Aska yaitu 5 banding 4. Uang Aska banding uang Patrick yaitu 3 banding 4. Jika jumlah uang Kanaya, Aska, dan Patrick 43.000, berapa rupiah uang Aska? A 12.000, B 14.000, C 16.000, D 18.000, E 20.000. Di sini Kanaya kita notasikan dengan K banding Aska yaitu 5 banding 4, sedangkan Aska banding Patrick itu 3 banding 4. Nah, di sini Aska yang pertama sama Aska yang kedua ini perbandingannya tidak sama, yang satu 4, yang satu 3. Nah, untuk
menyamakannya 4 sama 3 kita kalikan yang di atas ini kalikan 3. Yang di bawah ini kita kalikan 4. Berarti untuk Kanaya itu 5 kali 3. 5 kali 3 itu berarti hasilnya 15. Terus untuk Aska itu karena 4 kali 3 berarti 12. Untuk Patrick, karena dia itu 4, berarti 4 kali 4, itu hasilnya 16. Jadi perbandingannya yang baru yaitu 15 banding 12 banding 16. Selanjutnya, di sini yang ditanya adalah uang Aska. Aska sama dengan A per. Yang diketahui di sini adalah jumlah uang Kanaya, Aska, Patrick 43.000. 43.000 Aska per 43.000 dibanding dengan perbandingan ngikut perbandingan uang Aska banding total semuanya. Berarti kalikan silang selanjutnya 12 kali 43.000 per 43, 15 tambah 12 tambah 16 nya hasilnya 12.000. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, di sebuah perpustakaan, setiap novel terdapat 2 buku sains dan setiap buku sains terdapat 7 buku ekonomi. Dengan demikian, perbandingan antara buku ekonomi, buku sains, dan buku novel adalah novel 1, buku sains 2, ekonomi 7. A. 7 banding 2 banding 1. B. 7 banding 1 banding 2. C. 14 banding 7 banding 2. D. 14 banding 2 banding 1. E. Hanya tukang perpus yang tahu. Nah, di sini adalah novel, setiap novel 1 banding 2. Nih, kita lihat. Novel banding sains 1 banding 2. Dan setiap buku sains, 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 banding sains, ekonomi itu 1 banding 7. Untuk menyamakan sainsnya sama-sama, biar sama, berarti kita kalikan yang ini. Berarti yang di atas kalikan 1, yang di bawah kalikan 2. Berarti untuk novel kalikan 1, 1 kali 1 hasilnya 1, 2 kali 1 2, 7 kali 2, 14. Berarti inilah perbandingannya yang sekarang. Berarti novel itu perbandingannya 1, sains itu 2, dan untuk ekonomi itu 14. Jadi jawabannya adalah yang D. Perbandingan jumlah kelereng Ahmad banding kelereng Cemen adalah 7 banding 5. Aman cemen 7 banding 5. Sedangkan perbandingan kelereng Bagio dan Amat adalah 3 banding 4. Jika selisih jumlah kelereng Amat dan cemen adalah 16 buah, maka banyaknya kelereng Bagio adalah A 56, B 42, C 40, D 28, E aku nggak kenal Bagio. Caranya, kita lihat dulu perbandingannya di sini. Untuk Amat dan Cemen di sini adalah 7 banding 5. Sedangkan untuk Bagio dan Amat di sini adalah 3 banding 4. Di sini Amatnya perbandingannya berbeda. Yang satu 7, yang satu 4. Berarti untuk menyamakannya adalah yang di atas dikalikan 4, yang di bawah kalikan 7. Berarti untuk Amat perbandingannya 7 kali 4 itu 28. Untuk cemen, cemen 5, 5 kali 4 20. Nih. Sedangkan untuk Amat itu 4 kali 7
Oh, sorry, untuk B Baggio berarti 3 kali 7 itu hasilnya 21. Selanjutnya di sini yang ditanya adalah kelereng Baggio. Nih kelereng Baggio. Berapa banyak kelereng Baggio? Kita singkat Baggio itu B. B dibagi dengan selisih. Selisih di sini kelereng amat sama cemen nih. Yang diketahui selisih antara amat dengan ke cemen karena amat di sini perbandingannya lebih besar daripada cemen. Selanjutnya ngikuti perbandingannya. Ikutin yang ini sama harus sama, yang ini juga harus sama. B per 16 sama dengan 21 perbandingan nih perbandingannya. Baggio per perbandingan amat, amat tuh 28 di sini. 28, cemen tuh 20, selisih makanya dikurang. Selanjutnya kali silang, 21 kali 16, 28 bagi 20, kurang 20 hasilnya 8. Ini bisa dicoret, ini hasilnya 2, 21 kali 2 itu hasilnya 42.